513 PP. Sekali lagi, berbahaya dorong doi. Satu ancaman kembali. Jeff. Langsung kembali sama upper yang dituju ke belakang. Dos. Cepat salsa 1, 2, 3. Lagi-lagi. Dorong kembali mencoba dengan satu serangan. Coba diberikan lewat satu akselerasi. Bila. 1, 2, 3. Kembali mencoba dengan satu serangan kembali. Bila si cantik jelita sudah. Silakan dukung ataupun doa-doa terluncur daripada dukungan rekan-rekan para penonton. Dan nanti di sela-sela pertandingan atau di set kedua, mungkin ada sawer dari rekan-rekan karya baca ataupun sendawat sapit nanti dipandu bersama di sini. Itu di selang pertengahan set, mungkin dipersiapkan saja bersama rekan-rekannya dan maju ke barisan paling depan dan dikasih waktu. Baik, perhatikan karisma premium di bawah satu tekanan daripada Rani CS. Mampukah membawa nama baik daripada karisma premium berhadapan langsung dengan Abimanyu di bawah satu tekanan daripada si anak muda bertalenta Abimanyu yang merupakan tuan rumah. Mampukah membawa tiket menuju ke grand final di pertandingan sore hari ini dengan para penonton yang jelas berjibaku dan barometer atau kiblatnya pertarkaman ada di kota Majalengka. Baik, bersama saya Dian Ajuk yang akan jelas memimpin atau memandu jalannya pertandingan. Dan apa daripada wasit kedua sedang melihat rotasi pertandingan di pertandingan cukup menarik. Karisma premium dengan Abimanyu Poliba. Perhatikan. Lewat satu tekanan-tekanan daripada lensa-lensa manja. Para penonton yang nampaknya belas. Daripada rekan-rekan sendal capit icang dan karya baja bersama gudang garam merah. Perhatikan. Rokoknya belum masuk ke redaksi kami, bos. Perhatikan. Di satu pergerakan hebat kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Dan satu tekanan coba diberikan dengan poin. Bergeser karisma premium 1-0. 1-0. Kembali nomor punggung 6 bergerak buruk ke belakang. Masih nomor punggung 2 lakukan sudah. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan. Bahaya menyamping daripada nomor punggung 5. Siapa di sana? Kepala kita. Satu poin kembali bergeser, perhatikan. Di bawah satu kolaborasi hebat kembali mencoba. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bergerak buruk ke belakang. Masih ada nomor punggung 2. Lakukan sudah kembali mencoba. Satu poin kembali karisma kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu tekanan kembali dipercahkan menjadi poin. 3-0. Baik, 3-0. 1-2-3 kembali nomor punggung 2 bergerak mundur ke belakang. Timang-timang sebentar. Lakukan sudah kembali membantu dengan rekannya daripada satu pondasi berbahaya. Kembali mencoba mengancam. Keluar. Baik, Abimanyu. Satu gerakan ada tercecer di barisan paling jauh. Dan dibungkam 4 poin pembuka oleh karisma premium. Lepas karisma satu sentuhan kembali. Masih utut angkat Evitri. Lagi-lagi nomor 8. Lakukan sudah kendis. Masih diselamatkan kembali peserta. Satu ancaman kembali. Satu poin bergeser menjadi poin 5-0. Dan sementara itu dicabut kembali 5-0. Baik, 5-0. Di satu pergerakan kembali kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Di satu pergerakan daripada karisma premium berhadapan langsung dengan anak-anak Abimanyu. Di satu pergerakan hebat daripada Bung Dodi namanya yang berkolaborasi hebat. Di satu pergerakan yang begitu memukau anak-anak daripada Abimanyu. Tertinggal 5 poin. 5-0. Baik, 5-0. Kembali kita alihkan pandang mata ke lapangan nampaknya. Baik, kembali kita lihat apa yang terjadi. Apa yang perpun 2 bergerak menuju ke belakang. Masih Rrr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 
ada siapa di sana kembali Rani. 1, 2, 3 loncat dari belakang kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan Utun. 1, 2, 3 masih nomor 5 lagu sudah Nahda. 1 poin kembali bergeser Nahda, poin bergeser nampaknya bertambah menjadi 6-0.
Baik, 6-0 saudara-saudara, kembali kita lihat apa yang terjadi. Lakukan sudah kembali nomor punggung 2. Foxy kembali saudara ini dengan cukup tenang. Satu pun Dalsi berbahaya kembali mencoba dengan satu serangan. Foxy angkat, lepas kembali 1, 2, 3. Lagi-lagi api serangan. Masih kembali nomor punggung 6 Solo Fitri. Lakukan sudah Basi Rani. Saya pimpin kembali mencoba dengan satu serangan. Coba diberikan Basi Sudah Rani. Rima membacakan kembali Solo Fitri. Satu pecah kembali nomor punggung 3. Siapa di sana kembali oleh Utun. Satu poin kembali bergeser menjadi 1-6. Baik, 1-6. Bergerak kembali nomor punggung 1. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bergerak timang-timang sebentar. 1-2 timang-timang. Lakukan sudah membantu dengan rekannya. 1 poin bergeser menjadi 2. Bola. Baik, 2-6. Bosi pemain Abimanyu kembali timang-timang sebentar bergerak menuju ke belakang. Lakukan timang-timang sebentar. Terus kembali datang bola terlalu pendek. 1 poin 7-2. Baik, 7-2. Kembali bergerak menuju ke belakang dengan hitungan detik kembali nomor 10 timang-timang sebentar. Ada siapa di sana kalau bukan saudara Nahda? Perhatikan lewat satu manuver saudara Nahda timang-timang. Lepas Nahda dengan satu sentuhan Abimanyu kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Oops. Lepas kembali masih ada Bila. Yes. Ancaman Bila kembali mencoba merobek jala gawang. Lewat sentuhan tajam kembali masih Nahda. Angkat semi back. Hap-hap. Satu ancaman kembali. Kasia kembali mencoba. Satu poin kembali bertambah menjadi 8-2. Bagaimana Abimanyu? Sekolah Persatuan Bola Voli Abimanyu kembali Anda tercecer. Cukup jauh. Lepas angkat yang dituju. Satu hentakan. Satu kembali mencoba merasa di posisi terbaik. Satu tekanan coba diberikan. 1, 2, 3 dengan poin bertambah menjadi 8-3. Abimanyu. Ini informasi dari panitia parkir yang mempunyai kendaraan kolbak dengan plat nomor E8513PT. Sekali lagi, ini informasi dari petugas parkir yang mempunyai kendaraan bak E8513PT. Segera menghubungi rekan-rekan petugas parkir. Nanti bisa dialihkan. Dialihkan. Ya, baik, saudara-saudara, kembali kita alihkan pada mata ke lapangan nampaknya. Suatu kembali kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Scoring. Kunci, oh kunci nangan tuh. Yang merasa kehilangan kunci motor dengan motor X-Trid, nu make motor X-Trid, kuncina tinggalin, diamankan ku panitia, sok rampaan heula. Ambil tere beres. X-Trid dengan plat nomornya E6037XJ. Nanti bisa diambil di... Oh, di panitia parkir, silakan itu motor X-Trid. Sudah, oke. Baik, kembali kita alihkan pada batok 8, nampaknya poin tidak terlihat. Di satu kembali kita lihat apa yang terjadi. 10-5 kembali mencoba merasa di posisi terbaik dan satu tekanan Bila. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan angkat tinggi Gus. Angkat Abimanyu kembali gendis. Gendis Zahra. Satu pemain yang sudah palang melintang di ajang perpolian Indonesia sebagai Jakarta Pertamina Paslon. Di satu gelaran hebat kembali juga mengambil daripada pemain Power Prop Kabupaten Ciamis bersama Kabupaten Ciamis. Lakukan sudah kembali namun ternyata bola melenceng keluar. Satu poin kembali bertambah menjadi 11-6. Baik, 11-6, perhatikan saat kembali mencoba nomor punggung 4 bergerak menuju ke belakang masuk saudara Bila. 1, 2, 3, si anak muda yang sudah mulai berani saudara Bila. Lakukan. Terus satu angkat kembali mencoba dengan satu serangan baca coy. Salsa Arisma Premium kembali mencoba dengan satu ancaman 12. Di satu perhebatan daripada si anak muda bertalenta. Luar biasa si anak muda yang beranjak dewasa. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan Peter Jarbius.
dan jalan cerdik Primo Karisma Joy. Lagi-lagi angkatin kembali, lepas kembali bercemas. Sud. Nampaknya kembali bola dibiarkan keluar dan satu kedudukan poin untuk Abimanyu. Sebagai tuan rumah nampaknya bergerak mundur ke belakang, ada nomor punggung 9. Suatu perhatikan kembali, ada siapa di sana kembali nomor punggung 9 Arca. Lepas dengan cukup cerdik, satu defense-nya cukup menarik. Satu jinak di tangan lawan dengan satu Rani. Lagi-lagi kembali mencemuk blow. Satu bola muntah dimaksimalkan nomor punggung 7. Siapa di sana kembali luar biasa, si anak muda yang cukup mulai berani di barisan paling depan. 1, 2, 3 konsentrasi. 2, 3 kembali kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3 lepas berbahaya. Dorong Doi. 1 ancaman kembali. 1 kembali kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara melintas di hadapan Anda. 1, 2, 3 kembali poin bergeras 8. 1, 13, 8 kembali mencoba nomor 8. 1 apa yang terjadi? Lakukan sudah cross. 1 pukulan kembali serangan bicara menghasilkan poin kedudukan. Dan 1 poin kembali bertambah menjadi 9-13. 9-13 kembali kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Melintas di hadapan Anda, perhatikan saat di satu pergerakan hebat kembali mencoba dengan satu serangan. Oi! Bagaimana siap? Ada tertipu daya lewat satu bola getol 10-13. Abimanyu kembali mencoba menekan. Satu tekanan Abimanyu kembali mencoba menekan lewat satu variasi. Ada sudah bila angkat kiri dos. Ancaman ada kembali mencoba dengan satu lagi angkat Rani. Rani Becerven nampaknya di mana satu hempasan atau satu tekanan kembali mencoba dan menjadi leading. Sudah mulai mendekati Abimanyu. Tadi di poin tertinggal 6, namun sudah mulai bangkit. Kembali kita lihat apa terjadi. 1, 2, 3 masih Sun Aci. Lepas kembali terus Nada. Lepas kembali mencoba dan satu serangan coba diberikan masih ke premium. Lagi-lagi Karoy. Satu poin kembali bergeser nampaknya. Satu kedudukan untuk anak-anak daripada Karisma. 14-11 kembali menjadi patokan nomor punggung. 8 bergerak berkembang sebagai setter andalan Sodian. Lepas 1, 2, 3 lepas berbahaya kembali mencoba dengan satu cus dan jalan jeling. Satu poin kembali kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Melintas di hadapan Anda dengan poin kembali bertambah menjadi 15-11. Tinggal 4 poin menjadi leading manis. Setter andalan yang mengatur ritme pertandingan. Perhatikan jang. Satu ancaman. Yang siap. Kos. Lagi-lagi masuk pukulan tajam kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Dan satu tekanan coba diberikan lewat satu manuver. Manuver yang sulit dipercayakan rekan sponsor di pertandingan Abimanyu. Baik sudah saudara kembali. Rani dengan cukup leluasa kembali daripada polibal Abimanyu bersama objek wisata situ Cipanten. Ada yang di situ juga ke belakang. Diperhatikan kembali mencoba daripada nomor 2 sebagai El Bomber atau El Capitano. Lepas dengan cukup cerdik 1, 2, 3 angkat tinggi Nahda. Dia Nahda tops bila 1, 2, 3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Wow, jeli daripada tangan sang quicker nampaknya ini percaya sebagai MB atau middle blocker. Satu tip out yang kedua kalinya harus dipinta oleh rekan-rekan Abimanyu. Mau tidak mau harus di Sepedian Putra dan PD Tumblek Balap bersama AB Rolista Optik. Solusi Anda memakai kacamata. Perhatikan dengan satu tekanan kembali bahaya kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya kembali berbiji baku. 1, 2, 3 etun. Namanya kembali sudah mulai panik dan lemah gemulai dan diganjal lewat dua tangan berada jaring. Berarti Anda harus berpikir cerdas Utun. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi masih. Angkat Utun kembali mencoba dengan satu serangan. Lagi-lagi Utun. 1, 2, 3 Rani. Dia sempat dia. Lepas kembali mencoba dengan satu tangan sambil diberikan dedoi. 1.19-12 bagaimana tuan rumah yang dipercaya sebagai tuan rumah Anda tercecer cukup jauh. Bagaimana Abimanyu
Sepertinya Anda harus bisa berbuat banyak. Terlalu pendek, bos. Satu poin kembali bergeser nampaknya. Tiga belas sembilan belas. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Abi Banyu cukup tenang, satu pondasi dengan satu gaya. Cuk nada. Satu apa yang terjadi dengan terlalu pendek dan poin bertambah menjadi 20 20. Tidak terlihat. 20 13. Kembali kita lihat apa yang terjadi. 1 2 3 kembali mencoba dan serang. Lagi-lagi peluang tajam daripada sang quicker nomor 9. Satu kolaborasi hebat kembali daripada Bimanyu. Kembali mencoba mengancam lewat satu poin. Bergeserannya 14-20. Baik, 14-20, perhatikan kembali mencoba daripada Bimanyu. Lepas kembali satu serangan, coba diberikan. Masuk! Mas. Masuk Pak Eko. 15-20. Baik, 15-20, kembali kita lihat apa yang terjadi, saudara-saudara. 1 2 3 kembali. Satu perhatikan kembali apa yang terjadi rekan-rekan daripada Karisma Prebos. Satu ancaman jeli daripada Sula Salsa. Satu poin kembali bergeser nampaknya menjadi 21-15. Kita lihat apa yang terjadi, nampaknya bergerak mundur ke belakang lewat hitungan detik untuk menggoyangkan di pendang. Pergantian pemain nampaknya Pera masuk. Beberapa pemain nampaknya tuh tenaga baru dimasukkan oleh Karisma Premium dengan 21-15. 21-15, kembali kita lihat apa yang terjadi, saudara-saudara melintas di hadapan Anda lewat nomor 1. Perhatikan sesaat. 1 2 3 dorong bola ke depan, lakukan sudah kembali masih sudah Apra. 1 2 3 lepas, satu kolaborasi kembali sudah Apra yang dituju ke belakang. Dos cepat salsa sampaikan dengan cukup jeli. 22-15. Di awal perjalanan, bagaimana Abimanyu Anda diganjal, dicerca, dihantam habis-habisan dan dibungkam beberapa poin. Abimanyu dibungkam. Saudara-saudara, bagaimana Abimanyu, sepertinya Anda harus bisa berbuat banyak. Di awal perjalanan Anda dicerca habis-habisan. 23-15 menjadi pertemuan resmi yang terjadi di hadapan Anda. 1 2 3. Lagi-lagi dorong kembali mencoba dengan satu serangan, coba diberikan lewat satu akselerasi. Bila 1 2 3 kembali mencoba dengan satu serangan kembali. Bila si cantik jelita sudah mulai berani. Oke, balas sudah bilang nampaknya hembusan sulit bundar. 24-15. 24-15. Kembali kita lihat apa yang terjadi. 1 2 3 lepas berbahaya kembali mencoba dengan satu serangan, coba diberikan lewat ancaman. 1 2 3 dolong. Lagi-lagi apa yang terjadi, ninang cus keluar dan touch ball saja. Poin kembali bertambah menjadi 16-24. Baik, 16-24, kembali kita lihat apa terjadi, saudara-saudara. Satu kembali kita lihat apa terjadi, lepas berbahaya kembali mencoba sudah bila angkat tinggi masih satu ancaman. Satu racikan daripada sudah kendis menghasilkan poin peruntungan dan poin bertambah menjadi 17-24. Satu perhatikan kembali masih untuk bergerak mundur ke belakang lewat hitungan detik untuk menggoyakkan defend. Apa misi kembali mencoba dengan satu ancaman yang yes. Fair. Lagi-lagi kembali mencoba dengan satu sudah pipit. Alah, lagi-lagi. 1 2 3 dan game point saja. Set pertama Karisma Premium mampu memimpin 24-17. Silakan Pak Haji. Ini ada waktu, silakan.